jutaan. Okay. Itu DP-nya kisaran 10 jutaan, Bang. 10 jutaan udah bisa bawa pulang Xenia. Udah bisa bawa pulang Xenia. Punya motor Matic 150cc, nggak kepake di rumah, jual dulu buat DP. Bener, kita bisa bantu jual motornya, Bang Ival. Bisa bantu jual ya, pakai motor ya. Bisa, DP-nya pakai motor bisa tuh, teman-teman. Kita bantu jualin motor. Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dipal nih ya. Kita main ke pinggiran Jakarta, tepatnya di kawasan Bintaro. Ah, kita grebek showroom Astra Daihatsu Bintaro nih, langsung dikawal sama Bang Oji. Halo Bang Oji. Halo. Apa kabar? Apa kabar Bang Dipal? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, siap kawal penonton Bang Dipal ya. Siap, Bang. Yang mau ngambil unit Daihatsu nih akhir tahun nih, pada mau jalan-jalan. Ya, belum punya mobil. Iya, kasihan Bang Dipal. Ini kesempatan yang sangat tepat Bang Dipal untuk di bulan November dan Desember ini. Kita lagi banyak promo nih Bang Dipal. Lagi banyak promo. Benar. Nah, promo akhir tahun, Bang. Nah, sebelum disebutin promonya nih, teman-teman harus tahu nih alamat lengkapnya di mana ini dealer Bang Oji. Iya, gampang Bang Dipal. Ini untuk sahabat Daihatsu semua, untuk dealer Astra Daihatsu ini ada di Bintaro sektor 7 sampai sektor 9. Alamat lengkapnya di Jalan SCBD lot 9 sampai 10, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Seperti biasa alamat lengkap ada di deskripsi, link mapnya juga ada, tinggal klik aja muncul kemari, ketemu sama Bang Oji. Benar. Pastikan ketemu sama Bang Oji ya, jangan yang lain, karena simulasi kredit dan harga on the road, ah ini biar sesuai nih. Iya Bang Dipal. Iya, kalau mau janjian dulu bisa kontak WA. Boleh Bang Dipal, kalau untuk nanti rekan-rekan susah nyari alamatnya bisa hubungin Oji itu di 0858-9200-9197. Nanti Oji langsung kirimin Sherlock-nya nih Bang Dipal. Oke, nanti nomor Bang Oji ada di pojok kanan atas ya, di deskripsi juga ada tuh ya. Siap. Oke, siap Bang Oji, dibantu banget ya. Ya, pasti saya bantu. Dibantu banget. Nah, lanjut kita bahas promonya nih. Promonya di akhir tahun ini ada apa nih Bang Oji? Ya, untuk promonya nih banyak nih Bang Dipal. Untuk khususnya di All New Xenia nih Bang Dipal. All New Xenia. Iya, ini kita mau DP 10% ada Bang. 10% Dipal. Ada. Iya. Oke. Mau 10%. Bunga 0% ada Bang Diva. Bunga 0% ada. Iya. Sama untuk tenornya kalau mau lama kita juga ada Bang, sampai 8 tahun. 8 tahun ada ya buat kemampuan daya bayar ya teman-teman ya. Biasanya ngambil pertimbangan tenor panjang biar mampu bayarnya. Iya, angsurannya lebih murah. Angsurannya lebih murah ya. Benar, DP tetap kecil. Benar Bang. Kabarnya untuk Grand Max dan Sigra ada program tanpa DP nih. Iya, kalau untuk rekan-rekan Daihatsu semua untuk di Sigra dan di pickup itu bisa tanpa DP, bisa tanpa DP. Nah, lengkapnya seperti apa? Nah, ini teman-teman, sebelum kita lanjut perlu ketahui dulu syarat dan ketentuan berlaku ya. Benar, Bang. Harga tidak mengikat, suatu saat akan berubah. Benar, Bang Dipa. Mumpung belum berubah, yuk langsung ajuin aja data-data persyaratan permohonan kredit atau cash ya. Benar. Bisa cash, bisa kredit, bisa COP. Bisa COP. Apa itu COP? COP itu pembiayaan dari perusahaan kantor. Oh, gitu. Sahabat Daihatsu semua nih. Oke, siap. Nah, jadi bisa kredit MOU atau NMOU juga bisa kita. Oke, siap. Teman-teman ya, jangan diantar-antarin. Udah, nggak usah pikirin B checking saya. Aduh, hancur apa bagus. Ah, udah. Yang niat mau beli mobil Daihatsu tahun ini udah jangan pikirin B checking, langsung aja ajuin ke Bang Oji ya. Siap, benar di Bang. WA aja. Kasih data-data kita bantu nih Bang. Dibantu ya Bang Oji ya, sampai tuntas. Siap. Ya. Oke, teman-teman lanjut aja, udah nggak sabar kita bahas unitnya ya. Kita mulai dari Xenia nih. Siap, Xenia Bang. Paling murah nih biar teman-teman kebeli Xenia. Ya, untuk yang paling murah di tipe apa, harganya berapa? Paling murah itu kita ada di tipe M, Bang. Tipe M paling manual, murah ya? 1300cc. Wah, lumayan. 4 silinder tuh. Benar. Oh, itu DP-nya kisaran 10 jutaan, Bang. 10 jutaan udah bisa bawa pulang Xenia. Udah bisa bawa pulang Xenia. Xenia. Bicara data B checking-nya bagus nih. Benar. Bang Oji, bisa kasih DP lebih ringan lagi nggak di bawah 10 juta? Kalau untuk DP lebih ringan lagi, ada Bang Dipal, di bawah ada. 10 juta. Oke, berapa contohnya? 8 jutaan. 8 juta dikasih? Iya. Cakep, benar. Salaman dulu. Ya. Deal. Mantap. Benar. 8 juta bisa bawa pulang Xenia ya. Pastikan datanya bagus, riwayat B checking nya baik-baik saja. Tapi tenang aja teman-teman, yang datanya kurang beruntung, menyon-menyon, masih bisa dibantu, dikasih benar solusi ya. Kali, Bang. Oke, siap. Kita tarik ke DP normal ya, 10 juta ya. Benar. 10 juta angsuran berapa? Angsuran itu kisaran 4 jutaan. 4 jutaan, belum nyampe 5 juta tuh, belum, teman-teman belum ya. Irit 1 juta dari saudara
kembar. Benar. Yeah. Oke. Okay. Gitu Bang Dipal. Ya, 4 jutaan tenornya berapa lama? Tenornya itu kena di 5 tahun, Bang. 5 tahun. 5 tahun. Untuk 5 tahun aja ya, teman-teman ya. Yeah. Nah, sumpahnya teman-teman, aduh Bang, aku angsuran 4 jutaan masih belum ketemu nih, Bang. Bayarannya gitu ya. Ah, coba Bang Oji tolong hitungin untuk Xenia angsuran yang 2.500.000. Ya, tenor sama lah 5 tahun. Itu DP-nya kena berapa tuh? Siap Bang Dipal. Jadi kalau di Oji pemesanan itu mau angsuran itu fleksibel, Bang. Tergantung sama DP-nya. Oke, disesuaikan ya, DP. Sesuai DP. Oke, okay. Yang kalau, tadi Bang Dipal sebutin kira-kira estimasi kalau mau angsurannya tuh? Di bawah 4 jutaan itu DP sekitar 70 jutaan. 70 jutaan. Iya. Itu ngepres ke 2 jutaan. Benar. Oke, okay, 2 jutaan ya teman-teman ya. Buntutnya berapa? Iya. Yeah. Mau apakah gede apakah kecil? Telepon Bang Oji ya. Benar. Jadi biar lebih valid nih teman-teman nih ya, keukur kemampuannya ya, langsung gerak cepat ya Bang Oji ya. Iya, benar Bang. Oke okay, tuh ya. Nah, 70 jutaan DP-nya untuk mendapatkan angsuran 2 jutaan ya, tenor ya, sama 5 tahun ya. Benar, Bang. Nah, kan gede tuh 70 juta DP gede tuh. Benar. Iya kan? Itu banyak dikasih kemudahan tuh kalau DP gede biasanya. Pasti. Iya, apa aja sih keuntungannya kalau DP gede? Keuntungannya kan? Nih buat sahabat Yasu kalau DP-nya itu besar ya, 70 juta nih Bang Ivan. Itu prosesnya cepat Bang Ivan. Prosesnya cepat. Bisa instant approval ya? Bisa. Satu hari, survei langsung keluar PO nih Bang Ivan. Kok dengan kondisi rewat B-checking yang rada menyen-menyen masih bisa ketolong? Masih bisa, Pak. Masih bisa ketolong. Karena itu jatuhnya DP-nya besar. Jadi okay, kita bisa bantu prosesnya lebih cepat nih. Lebih cepat ya. Gitu. Terus keuntungan lainnya? Keuntungannya lainnya jadi karena pesennya di kita dengan DP besar itu nanti mendapatkan cashback Bang Nifal. Cashback juga ya? Iya, cashbacknya okay, itu kita dapat Astra Pay. Bang Astra Pay? Benar. Astra Pay ya, senilai berapa? 2 juta rupiah. 2 juta lumayan tuh teman-teman. Dan pastinya kalau beli pakai DP gede nih, bunganya lebih kecil. Pasti, nah, kalau bunga lebih kecil. Angsuran ya, ringan tadi ya, 2 jutaan ya. Dan gitu, masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi keuntungan lainnya ketika kalian pakai DP gede tuh. Bener, Bang. Cakep nih. Dalam rangka menjaga imun, hari sudah semakin panas. Kita ke mobil selanjutnya. Boleh, Bang. Aduh, ini ada Sigra nih. Ini solusi banget buat teman-teman yang dananya kurang ya, beli Xenia ya. Bener. Ini jauh lebih murah. Lebih murah-murahnya Sigra berapa juta nih? Ya. Kalau Sigra itu tipe yang paling rendah ya, Bang Dival ya. Kita ambil yang tipe D 1000cc. Harga di sekitar 130 jutaan. 130 jutaan. Bener. Tapi belum potong cashback itu? Belum. Belum potong cashback. Jadi kalau mau kredit, kita ada DP itu di 3 jutaan. Wah, 3 jutaan? 3 jutaan. DP pickup dapat mobil penumpang 3 baris. Benar sekali. Cakep. DP-nya 3 jutaan, angsurannya itu kena di 3 jutaan juga, Bang. Kena di 3 jutaan. Benar, tenor 5 tahun. Ya ampun, syarat dan ketentuan berlaku pasti. Pasti. Ya. Pasti datanya bagus nih. Pasti. Nah, ini bicara data yang rungkat-rungkat ya. Ya. Yang inilah menyon-menyon dikit. DP normalnya berapa di sini? DP normalnya yang Sigra D tadi itu sekitar 15 jutaan, Bang. 15 jutaan. Benar. Masih angsuran 2 jutaan. Angsuran 2 jutaan. Benar. Wah, 15 juta aja angsurannya 2 jutaan. Benar. Selama 5 tahun. 5 tahun. Oke, kita press lagi teman-teman biar boleh semakin murah angsurannya ya. Ya. Bikin Bang yang angsuran 1,8 jutaan. 1,8 5 juta. Tahun DP-nya mesti berapa? DP-nya 30 jutaan. 30 juta aja teman-teman, itu lebih parah lagi teman-teman. Ya. Murahnya punya motor. Motor Matic 150cc, enggak kepake di rumah. Jual dulu. Buat DP. Benar. Kita bisa bantu mobil. Jual motornya Bang Nifal. Bisa bantu jual ya pakai motor ya. Bisa. DP-nya pakai motor bisa tuh kita teman-teman bantu ya. Jualin motor. Oke, atau mau ada tambahan lagi, ada tabungan 15 juta jadi 45 juta lebih ringan lagi mendekati 1.500.000 ya Bang ya. Yeah, estimasi ya Bang ya. Benar Bang. Ah, itu dia teman-teman ya. Dapetin angsuran paling ringan seringan-ringannya di Sigra 1.800.000 nah tuh DP-nya 30 jutaan. 30 ya. 30 jutaan tenor sama 5 tahun. Benar, 5 tahun. Ah, ditambah lagi kalau teman-teman udah DP-nya 30 jutaan gede, tenornya 8 tahun. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya. Tenornya 8 tahun. Nah, itu dia teman-teman ya. Cuman kalau merasa kelamaan 8 tahun, saya mah maunya yang 3 tahun aja lah biar cepat lunas. Boleh, boleh ya. Nanti dibantu hitung ya. Bang Oji bantu. Bang Oji bantu. Gitu, ah, itu dia. Bang Oji siap jemput bola? Siap dong. Siap ya. Bener. Kita nih pembelian bisa senasional nih, Bang. Senasional. Iya, jadi ya KTP Indonesia, selama dia memiliki KTP Indonesia, kita bisa proses. Oh gitu. Senasional. Oke tuh, seluruh Indonesia ya, luar gitu kota. Yuk masuk, mampir sini ya, telepon Bang Oji ya. Iya. Konsultasi dulu. Teknisnya nanti selengkap-lengkapnya nanti dijelasin sama Bang Oji ya. Jangan ragu, jangan sungkan ya, teman-teman ya. Nah, ini segmennya kita pindah ke mobil barang. Mungkin di antara teman-teman butuh mobil barang nih. Ya, boleh. Ada Bang, promo Grand Max gokil juga nih. Bener. Oh, unitnya ada di sana ya? Ada di sini, Bang Nifal. Let's semua go. Lengkap kita. Semua lengkap ya. Yuk. Nah, ini dia unitnya, ready stock semua ya Bang ya? Ya, ready stock. Ready stock. Buat yang mau usaha, di sini kita kasih Grand Max angsuran termurah. Ini DP-nya berapa nih? Kalau untuk DP terendahnya itu tanpa DP Bang Diva. Hah? Tanpa DP nggak salah Bang? Serius, ini tanpa DP? Tanpa DP. Saya
jadi mau pingsan dengar. Tanpa DP? Bisa. Langsung bayar cicilan dong? Langsung bayar cicilan. Langsung bayar cicilan? Bener. Berapa cicilannya? Cicilannya kalau tanpa DP itu 4 jutaan. 4 jutaan? Tenor 4 tahun. Tenor 4 tahun. Ya. Jadi masukin data aja, cek. Datanya bagus, di ACC langsung bayar cicilan? Bener. Tanpa DP? Bener. Bener? Bener. Wah, cakep nih. Syarat ketentuannya apa bang yang tanpa DP itu bang? Ketentuannya, satu, dia memiliki pinjaman. Oh. KPR, oh, gitu. Dana tunai misalkan, okay. KTA, yeah. Itu minimal 50 juta maksudnya. Oh 50 juta, oh gitu ya. Oke. Okay. DCK-nya harus bagus. Bagus oke, okay, siap. Nah ini bicara DP normal aja deh. DP normal. Normal buat rekan-rekan semua nih, kena di 13 jutaan bang. Ah 13 jutaan? Iya. 13 jutaan angsuran kena berapa? Angsuran masih tetap kena di 4 jutaan. Oh 4 jutaan, selama berapa tahun? Itu selama tenor 4 tahun juga. Oh 4 tahun, oke. Okay. Selama tenor 4 tahun ya teman-teman ya. Iya. Nah, nanti misalkan teman-teman mau di apa di trade-in mobilnya, aku mobilnya udah kebanyakan nih, satu jual ganti Grand Max Pickup buat apa modal usaha. Bener. DP-nya pakai mobil lama ya? Bisa, itu ada namanya program trade-in nih. Program trade-in? Iya. Ya. Ini ada kerjasama sama instansi lain atau gimana? Kita ada kerjasama sama yang kerjasama sama kita, langsung dari Akta juga. Oke. Okay. Mobil 88. Mobil 88 ya? Iya. Wah. Kita terima mobil brand apa aja nih? Brand apa aja ya? Jadi nggak mesti di Acu. Oh gitu. Bener. Berarti, wah itu sih udah harga terjaga ya? Harga. Jadi mobil teman-teman tuh dihargain ya selayaknya ya, manusiawi ya? Atas rata-rata harga pasaran. Oh gitu, iya tuh teman-teman ya. Ditambah itu nanti dapat namanya program cashback dari Astra P. Program cashback dari Astra P. Senilai berapa, Pak? Senilai 5 juta rupiah. Waduh, tadi 2 juta ya. Ya. Ah, ini tambah lagi 5 juta. 5 juta. Jadi total kalau sahabat Diasu pesan di Ojinik bakal total itu bisa dapat 7 juta setengah kalau trade-in semuanya. Oke, okay, itu dia teman-teman ya, cakep banget ya. 7 juta setengah cashback Astra P. Betul. Nah, ini mau yang butuhnya ada AC, power steering, atau yang blend fan, ready stock semua ya? Ready stock semua. Ready stock, oke. Okay, nanti tinggal dibantu hitungin simulasi aja ya secara detail ya, sesuai kemampuan teman-teman, sesuai kondisi riwayat B-checking teman-teman. Oke, okay, dan teman-teman misalkan arahnya di luar unit-unit yang kita tawarin nih. Ya. Misalkan mau pesen Terios, Sirion, apalagi tuh? Luxio. Ada tuh, Bang? Ada. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Oke, Ayla, nah. Ayla ada juga. Nanti dibantu hitungin semua ya, teman-teman. Unit yang tadi Bang Diva sebutin, promonya juga ada, Bang. Promonya juga ada dan di pasti menarik. Minim, ya. Ada bunga minim, ya. Ada angsuran minim. Angsuran minim. Iya, dan hadiah langsung tanpa diundi ya. Bener. Nah, ini dia yang menarik. Khusus pemesanan di bulan November dan Desember ini, Bang Diva. Iya. Jadi kapan lagi beli mobil bisa dapat undian sepeda motor? Oh, sepeda motor. Oke, satu. Itu dari ini program Astra. Benar kan? Program Astra. Oke, okay. Program Astra itu tadi motor ya. Iya. Ada apa lagi? Ada lagi kalau Bang Dipa beli mobil di Ozi, nanti ada undian door prize satu unit mobil Daihatsu Rocky. Wah, mobil motor berkesempatan menangkan Daihatsu Rocky ya. Benar. Sama motor. Benar. Itu dua ya grand prize-nya ya. Benar. Dan hadiah lainnya ya. Benar, pasti. Oke, okay, itu kan dari Astra, dari Bang Ozi ada nggak? Kalau dari Ozi untuk pemesanan untuk di channel Bang Dipa nih. Iya. 5 orang pertama voucher belanja 500.000. Wah, dapat voucher belanja 500.000. Bisa nggak? Belanjanya bebas, konsumennya mau apa kita sediain. Oh gitu, masa 500.000 bang? 1 juta berani nggak? 1 juta boleh. Boleh? Siap. Waduh, mantap ya teman-teman ya. Mau ditunaikan juga boleh? Boleh. Boleh ya? Mau ditunaikan jadiin DP boleh. Oke, atau anaknya butuh sepeda? Kasih sepeda lipat Bang Oji. Hadiah pilihan. Syarat dan ketentuannya berlaku ya. Belinya sama Bang Oji. Oke, okay, teman-teman udah komplit kali ya? Wah, belum komplit Bang katanya Bang. Telepon aja lah ya. Biar lebih detail, oke? Okay? Oke, okay, sebelum Bang Dipal tutup mungkin ada pesan tambahan yang mau Bang Oji sampaikan, silakan. Siap. Baik. Untuk sahabat Diatsu semua di rumah ya, jika ingin melakukan pemesanan, mintanya tanya mobilnya, boleh WA Bang Oji dulu, boleh WA atau telepon dulu, nanti biar enak kita ngobrolnya masalah angsuran, masalah DP, itu bisa kita simulasikan. Ya, ya buat teman-teman semua, jadi nanti diobrolin dulu sama Oji, kita konsultasi, mau jadi atau enggak, yang penting nanti kita ngobrol dulu, ngopi, biar enak nanti. Pokoknya, mau datanya jelek atau datanya bagus, Oji siap bantu. Oke, jangan segan bertanya ya teman-teman ya. Tanya-tanya asik orangnya nih Bang Oji nih. Mau dijemput ke rumah juga boleh, nggak sempat? Bisa ya? Bang Rival, mau ke rumah, mau ke kantor, mau janjian di jalan dekat rumah, itu nggak masalah. Oke, siap teman-teman. Mungkin segitu aja kali Bang Oji ya. Benar. Waduh, terima kasih nih udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Bang Rival. Nanti kita
update stok lagi ya unit Daihatsu ini dengan promo-promo menarik ya teman-teman. Okay, kalau gitu teman-teman semoga di tahun ini dan seterusnya teman-teman selalu sehat walafiat. Amin. Rezekinya lancar jaya, nggak keputus-putus, ada terus. Amin. Dan segala hajat hidup teman-teman semoga selalu dipermudah sama Amin. Allah Subhanahu wa taala. Semangat cari rezeki yang berkah, yang halal untuk bahagiain keluargamu di rumah. Mudah-mudahan Amin. Di tahun ini teman-teman punya mobil. Mobilnya Daihatsu, belinya Amin. Lewat Bang Oji. Oke okay, ya teman-teman, siap. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata Bang Dival dan Bang Oji langsung dari Astra Daihatsu Bintaro. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.